Bagaimana kita bersikap di situasi ini? Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak tahu. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Gup masih tetap sikap yang sama dengan Israel. Kenapa? Soal Israel, ini sikapnya sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi apa namanya, tinggal dilakukan lobby-lobby saja, dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Ya. Oke, makasih. Yuk. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.